Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara login link ujian penerimaan santri baru tahun ajaran 2021-2022. Langkah pertama, klik link yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian, buka dengan Google Chrome. Selanjutnya, scroll ke bawah dan klik Sign in with Google. Kemudian, pilih email yang ada pada smartphone masing-masing. Kemudian, mulai ujian. Di saat klik mulai ujian, ini pengerjaan waktunya 10 menit. Di saat kita klik mulai ujian, waktu sudah mulai berjalan. Kemudian langkah selanjutnya, isi data diri. Contoh, tingkat sekolahnya, kalau anaknya SMP, SMP, SMA, klik SMA. Kemudian mukim atau non mukim, jadi kalau saya pilih mukim misalnya mondok. Kemudian setelah mengisi data diri, setelah diisi semua, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya, di sini ada sudah ada soal, ada 10 soal dan bisa isi. Setelah diisi semua soalnya, jika sudah benar yakin, kalian bisa klik kirim, atau ada yang belum yakin bisa dibaca-baca, dilihat juga waktunya. Jika sudah, klik kirim. Dan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil. Tetap semangat. Salam santri, semangat mondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.